Halo guys, kembali lagi sama gue dari Ega nih. Hari ini gue bakal kasih tau kalian cara membuat tempat latihan untuk bow sama sekalian dengan tempat berenang dan tempat untuk bayi ya guys. Ini seperti contohnya yang ini guys. Ini baru aku siap bunuh-bunuh sip guys. Tapi bisa sih guys untuk yang lain guys. Ya guys, aku buat lagi. Ya guys, 1, 2, 3. Terserah mau selebar apa guys. Aku sih lebarnya gak usah terlalu besar juga ya guys. Kalau berenang dia otomatis kok, gak usah dikasih air lagi. Ini guys, guys tinggal bolongin satu, terus kasih satu dispenser. Kasih bolongin sampingnya satu. Abangku lagi ketawa ya guys, biarin aja, don't mind. Nih guys, taruh ini weighted pressure plate heavy. Tuh, nanti kita isi air guys. Nih, misalnya aku ya guys. Nih, aku isi air guys. Jadi, nanti kayak gini. Kalau mau buat untuk latihan bow, kau buat tinggi-tinggi. Nih, terus guys kasih ini 2-3 lah ya, biar lebih menantang guys. Terus guys ambil sheep atau hewan lainnya ya guys. Please taruh lagi. Please lagi. Terus lagi. Please. Kita terbang. Simple kok guys. Kita taruh ya guys. Baru kita buat lagi. Sorry guys. Udah mau full juga ya memori. Guys, baru kau taruh lagi di atas. Ya, cuma satu ya lah guys. Nih guys. Jadi gini guys, tempat tidur bayi nanti kok kan kita kasih bayinya di sini ya guys. Terus kalau mau mati dia pun gak apa guys. Sorry guys, aku lagi pilek. Tinggal pencet guys, turun tuh, langsung keluar air guys. Bisa juga jadi kolam berenang tuh. Ini guys, kali ini aku tunggu pindang bau ya guys. Nih guys, tunjukin guys. Dia jadi kecil guys. Tembak telah mati. Jadi kayak gitu guys untuk latihan bomnya. Jangan lupa di subscribe ya, giveaway ya di GT. Tapi lagi ku simpan, belum ku ambil. Bye. Jangan lupa subscribe and comment, like, guys. Bye.